seorang anggota TNI AL Peltu Juliandi warga Medan Deli tewas digilas truk kontainer saat melintas di jalan KL Yosudarso, KM21 Belawan Bahari, Medan Belawan. Darmia, salah seorang saksi mata mengatakan, saat kejadian korban mengendarai sepeda motor hendak ke arah Medan melintasi jembatan Sungai Deli, namun sebelum melintasi jembatan, korban terjatuh karena terkena lubang di tepi jalan. Saat itulah korban digilas truk kontainer yang ada di sebelahnya. Melihat kejadian itu, warga sekitar berusaha mengejar truk tersebut, tetapi supir truk dengan cepat turun dan melarikan diri ke arah jalan yang panah hijau Labuhan Deli. Mendapat informasi terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa personil TNI AL, petugas Pomal Belawan dan Polantas Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke RS TNI AL DR Komang Makas Belawan. Sama-sama lewat, Pak. Inilah macam ini di mobil. Inilah dia di samping ini. Rupanya ada lubang itu. Entah sebentar lah dia mungkin terus keretanya kemari. Tapi ban belakangnya yang kena. Ban belakang itu ya? Di tabrak sama apa punya Bu? Trado. Trado sama? Kereta Vario. Kereta Vario ya? Ini angkatan laut Bu yang kena? Iya, angkatan laut. Jadi kawan-kawannya. Pakaian dinas Bu? Lagi pakaian dinas? Enggak pakaian dinas. Dia kan baju putih, celana hitam dia tadi. Ada berapa orang Bu kena Bu tadi? Apanya? Ada berapa orang kena tadi kecelakaan Bu? Ada satu orang? Satu orang Bu ya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaruan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.